kita ada di Hotel Neo. Kita ada focus group discussion mengenai evaluasi kesenjangan kurikulum yang ada dengan implementasi MBKM. Jadi kita akan mengevaluasi kurikulum yang sedang berjalan disesuaikan dengan penerapan MBKM yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita merancang ada 5 kegiatan MBKM yang akan diimplementasikan sejalan dengan kurikulum kita yang lama. Hasil akhirnya kita mengharapkan ada satu dokumen yang terintegrasi antara kurikulum kita yang sedang berjalan yang sudah mencakup juga dengan kegiatan-kegiatan MBKM. Ada 5 kegiatan MBKM yang kita rancang. Di dalamnya ada pertukaran pelajar, ada magang industri atau praktik kerja, ada penelitian riset, ada kewirausahaan, dengan ada studi independen. Jadi dari 5 kegiatan itu kita masukkan ke dalam kurikulum. Jadi mahasiswa diharapkan bisa menerapkan, memilih dari kegiatan-kegiatan yang kita rancang ini 3 semesternya di luar prodi dan 5 semesternya ada di dalam prodi. Jadi output dari kegiatan ini adalah adanya draft revisi kurikulum dari prodi TRP. Draft revisi kurikulum nanti berkaitan dengan adanya program kita mau mengimplementasi MBKM dalam kurikulum di TRP ini. Sambutan dari kepala P3M dan sekaligus membuka acara Loka Karya yang berkaitan dengan penerapan MBKM yang sudah digaungkan oleh kementerian, kemudian Politeknik Pertanian Negeri Kupang juga mulai bergerak ke arah sana sesuai dengan arah kementerian. Dalam hal ini mewakili Bapak Direktur yang seharusnya hadir, namun ada sedikit kegiatan sehingga tidak bisa hadir. Ibu Wadir 1 juga mungkin belum bisa bersama-sama dengan kita. Dengan tidak memperpanjang kata, maka kegiatan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan fokus group discussion evaluasi kesenjangan kurikulum yang ada dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pembekalan oleh narasumber melalui Zoom meeting. Berbeda dengan program educational objective ya, tempat saya ini hanya ini beberapa 2-3 bulan. Nah, sekarang dia akan itu ya di KPU betul-betul untuk kerja. Nah, karena ini dari tempat ini. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak harus perubahan kurikulumnya ya. Sesi diskusi. Menyampaikan bahwa kita juga sudah harus mulai terbuka dengan hal-hal baru yang harus kita siapkan untuk lulusan kita gitu. Jadi silakan mumpung sambil di naik turunkan kata manajer seperti itu, kira-kira ada yang mau ditambahkan, karena dari profil lulusan inilah kita akan bekerja, mau dari CPL, CP apa, CPMBK, semuanya menjadi dua itu tata cara dan persyaratan yang diperlukan pada saat pelaksanaan program riset ini. Iya, di kampus Pak. Kalau kamu mau keluar silakan, dan tertentu sebagai ini. Tapi kami menyediakan kampus. Jadi anak-anak itu tidak mungkin apa itu mata kuliah mata kuliah yang wajib dan tidak boleh ada lagi. Apalagi yang pakai blok-blok kemarin sudah itu, kemarin sudah kami katakan yang mana mata kuliah kalau misalnya anak-anak itu akan di industri bakery misalnya, oh dia berarti sudah masuk di situ mata kuliah bakery.
mata kuliah betul. Mata kuliah apa? Kewirausahaan.